Di bawah langitmu bersujud semua memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi hangatnya di hati di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah jalani sangkir. Saat ini telah terjadi gerhana matahari parsial atau gerhana matahari sebagian, dan di Observatorium Asy-Syiroq saat ini juga kita mengadakan pengamatan dibantu dengan beberapa alumni dari MAPK Surakarta dan beserta siswa-siswi beserta ustadz-ustadzah yang ada di Mansarul Surakarta. Gerhana matahari itu merupakan konfigurasi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada di satu garis. Dan kebetulan di daerah Surakarta atau Solo itu terjadi gerhana matahari sebagian. Jadi 53% dari piringan matahari itu tertutup oleh bulan. Gerhana matahari sebagian ini dimulai dari jam 9 lebih 27 WIB, kemudian puncaknya jam 10 lebih 50 tadi, dan nanti akan berakhir pada pukul 12 lebih 17. Hitam putih jalan hidup, pahit getir warna dunia, tangis tawa rasa hati terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi, semua wajah kan dipuji, pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud sama. Wassalam, bahwa perkara gerhana ini memang bukan perkara main-main dalam pengertian, karena memang sangat terkait erat dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Syifaya Anjani, saya dari kelas 10 program keagamaan. Dan saya Kotratu Nada Asania dari kelas 10 program keagamaan. Jadi hari ini kita melakukan pengamatan untuk melihat gerhana matahari. Aku lagi pegang sebuah filter buat melihat langsung gerhana matahari. Jadi ini berfungsi buat menghindari kerusakan mata secara langsung. Kalau pakai ini aman. Ya, ini kalau di MAN 1 Surakarta, di tepatnya di Lab Asy-Syiroq, ini terjadi gerhana matahari parsial. Alhamdulillah pagi atau menjelang siang ini Laboratorium Asy-Syiroq MAN 1 Surakarta telah melaksanakan kegiatan pertama kita melihat melalui teropong maupun dari kacamata khusus gerhana, peristiwa yang luar biasa, gerhana matahari, yaitu menurut para ahli gerhana pada kali ini sebagian wilayah Indonesia mengalami gerhana matahari hibrid atau dua bergantian, yaitu yang total dan juga cincin. Tapi di wilayah kita di Solo atau wilayah Jawa Tengah bagian timur ini kayaknya hanya gerhana parsial, juga tidak total. Yang kedua, kita melaksanakan sholat kusuf syamsi atau gerhana matahari. Tadi sudah selesai dan alhamdulillah MAN 1 Surakarta mengagungkan syiar-syiar dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa gerhana matahari merupakan peristiwa bukan peristiwa biasa, bukan peristiwa alami,
justru ini Allah Subhanahu wa taala ini ingin menunjukkan kepada manusia, pada umatnya, bahwa alam ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman Nabi, gerhana itu hanya terjadi sekali. Jadi Nabi hanya mengalami gerhana satu kali, tapi kita di akhir zaman ini, umat manusia mengalami banyak gerhana. Ini sebagai pertanda akhir zaman dan sebagai pengingat kita bahwa sewaktu-waktu Allah bisa mendatangkan perubahan yang dahsyat terhadap kehidupan manusia, sehingga kita diingatkan terus untuk bermunajat kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, dan tidak memahami gerhana dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan pada kehidupan kita, dan ini momen Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita termasuk Ramadan yang penuh berkah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.